Halo guys, kembali lagi sama aku KKWP Ranger, dan kali ini kita akan bikin video lagi, video tutorial cara menambahkan RAM di server Minecraft yang kemarin udah bikin. Dan gimana tutorialnya? Langsung aja kita intro dulu. Halo. Oke guys, yang persiapkan adalah ini ya, kalian buka Valix Nox kalian yang pertama ini ya, dan kalian tetap menggunakan VPN Amerika yang kemarin udah aku kasih tahu ya. Dan kalian pencet di sini ada Discord, yang belum punya Discord kalian bikin dulu. Dan di sini aku udah punya Discord, tinggal aku loginin. Ini. Oke, kalau udah kalian login ya, kalau udah login kalian pencet di sini auto rise ya, di sini warna biru kalian pencet dan tunggu sampai ke dalam kliennya. Lama banget. Oke guys, dan di sini udah kebuka ke panelnya, bukan panel ini, ke kliennya, dan seperti ini. Dan aku misalnya menambahkan ini CPU, dan di sini CPU-nya cuma satu ya, cara nambahnya misalnya menjadi dua gitu ya. Oh ya, sebelum kalian pencet store ini, kalian siapkan koin kalian. Ini aku udah punya 2034 ya, 2034.000. Dan cara mendapatkannya, kalian bisa menggunakan join server yang sudah ditentukan, atau menggunakan iklan, atau nonton iklan gitu ya, nonton iklan di HP. Di sini ada store, kalian pencet, dan di sini kalian scroll ke bawah, dan ini banyak sekali. Dan di sini kalian bisa beli RAM, CPU, disk, penyimpanan, server, database, extra port, dan backup. Dan di sini aku contohin, aku beli misalnya ini ya, CPU core. Di situ tadi kan, di sini kan core-nya cuma satu. Dan aku mau beli, cuma beli satu ya, biar nambahnya dua. Dan ini harganya cuma 2000 guys. Ya cukup mahal sih bagi saya, soalnya koin saya cuma 2034. Dan itu sangatlah mahal. Dan di sini aku mau beli CPU core, dan di sini aku mau belinya cuma satu ya, nggak perlu banyak-banyak. Dan koin saya cuma dikit banget. Dan kalian di sini pencet buy ya, di sini BUY yang warnanya biru, dan kalian pastikan kalian pilih yang ini. Dan kalian pencet buy. Oke guys, dan di sini sudah berhasil ya. Sukses. Oke guys, dan di situ tutorialnya sangat mudah dan di situ sangat simple, dan kalian harus menggunakan koin untuk belinya. Dan oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.